Polisi mengumpulkan bukti yang menguatkan bahwa Haris Simamora adalah pelaku pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya dengan meminta keterangan warga sekitar rumah korban, Daperum Nainggolan di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar mengaku melihat Haris di depan rumah korban pada hari Minggu, sesaat sebelum tersangka menuju rumah ibadah. Warga melihat Haris berpakaian rapih, warga juga mengetahui Haris memiliki hubungan saudara dengan korban. Tersangka juga sempat membantu korban mengelola kontrakan maupun warung sembako. Namun, warga tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Haris dengan korban dan keluarganya. Haris bukan pernah sempat tinggal di sini 4 bulan terakhir ini, Pak? Iya, pernah. Tapi 2 tahun yang lalu, gitu kan? Jadi sebelum almarhum memang HS dulu. HS, terus baru almarhum. Almarhum kan udah 2 tahun di sini. Dia pas hari Minggu. Hari Minggu. Jadi ngapain di situ? Hah? Mau berangkat ke gereja. Oh. Ngatau lagi ngapain? Hah? Saya mau beli gas. Oh, terus? Beli gas doang, tapi balik lagi. Tapi yang sempat ngeliat si pelakunya. Dia ada masalah nggak di situ pada saat? Nggak ada. Nggak ada, biasa aja gitu. Biasa aja, dia memang pakai ini sepatu.